Strike. Assalamualaikum teman-teman yang lu dimanapun berada, ketemu lagi dengan saya Agus di VMS. Di video kali ini saya mau meng-unboxing sebuah rod yang saya beli iseng di marketplace ya, karena harganya cukup murah, dibanderol sekitar 380 ribuan. Full Fuji ya, seperti apa rodnya coba kita lihat ya. Oke, ini dia teman-teman, jorannya baru datang tadi ya. Jadi kita langsung unboxing saja. Oke, ini dia teman-teman, jorannya dari brand Storm. Ini adalah joran Storm Adventure Extreme ya. Jadi kalau teman-teman tahu, mungkin kemarin sempat ada generasi-generasi begitu, Storm juga ada generasinya ya, untuk Adventure yang gen pertama. Itu warnanya silver hitam ya, bahkan kemarin sempat di reborn, di reproduksi kembali, dan sekarang juga banyak yang masih ada yang jual gitu ya, Adventure yang gen pertama. Nah, ini adalah Adventure yang ekstrim, mungkin disebut gen kedua ya. Ini tipenya yang 662UL. Ada yang SUL, ada yang UL. SUL yang 14 lip, dan ini adalah UL yang 26 lip. Ini adalah joran lama teman-teman ya, ini sudah lama sekali beredar, mungkin sekitar 3 tahun yang lalu, pokoknya udah lama banget, 2019 kalau nggak salah, apa 2018 itu ya. Kenapa saya beli joran lama ini ya, karena memang kemarin sempat muter-muter iseng gitu ya, lihat-lihat di Shopee, ada toko yang lagi promo begitu ya, atau sale. Nah, ini dibanderol dengan harga yang cukup murah waktu itu ya, sekitar 385 ribu tepatnya ya. Ya iseng aja beli gitu ya, karena memang yang pertama brandnya dari Storm, yang kedua dia full Fuji sih, rail seatnya, ring guide nya juga Fuji. Nah, coba kita lihat ya. Oke, saya suka yang sarung kayak gini nih, jadi antara top dan section dan butt section dipisahin, dan jedanya di jahitannya seperti ini ya pembagiannya, jadi belakang depan. Kita lihat bottomnya. Nah, kita lihat dulu dua-duanya. Kita cek apakah kondisi baik.
Oke, kondisinya baik ya. Bottomnya juga. Penampilannya seperti ini, di bawah ada logo Storm ya. Sama kayak Discovery yang kemarin saya review. Dia batangnya agak besar. Terus di sini ada tulisannya ya. Biasanya Storm itu suka ada kata-katanya gitu, apa seperti apa jargon yang nempel di jorannya begitu ya. Kalau ini Storm Adventure yang ini di sini Adventure into the Unknown ya. Berpetualang ke tempat yang tidak diketahui. Di sini dia gold. Terus Eva-nya kamu ya, kamu yang abu-abu kayak gini nih. Oke, terus ya bagusnya juga ini hitam ya. Nah, jadi senada dengan background dari root ini yang juga hitam sih sebenarnya. Nah, terus di sini ada Eva. Terus quality Fuji ya, real seatnya udah Fuji. Nah kalau masih baru teman-teman biasanya nih Eva-nya itu agak menonjol ya, ini ada agak tonjolan gitu. Nah ini berlaku untuk semua juga kayak gitu ya. Terus di sini ada tulisan Adventure ya, Adventure Extreme. Terus ini ada kodenya AX662UL. Kita coba lihat speknya ya. Line 26, lur 37. Standar banget sama produk Storm ya. Kalau UL-nya itu rata-rata, kalau untuk Storm ya, itu sekitar 26-nya itu 3 sampai 7 gram. Jadi mau Discovery, mau yang Adventure itu segitu. Ya. 2 sampai 6 lipnya, lurnya pasti 3,7 gram. Nah, ini Adventure. Oke, okay. Nah, di sini ada aksen-aksen kayak gold. Terus ini glossy tulisan Adventure X-nya warna putih. Nah, dari sini ke sini Dove ya. Yeah. Oke, okay, dan ini biasanya di sini teman-teman ada kayak lilitan lagi ya. Kayak dia kasih gitu pembatas. Tapi Adventure ini enggak ada. Jadi sambungan bawah, ujung sambungan bawah yang tidak ada. Dan ini put in ya, put over gitu ya, put in. Jadi bawahnya, jadi cowoknya yang di bawah. Gitu. Dan ini satu kesatuan blank, tidak ada tambahan blank lagi. Oke. Okay. Ini ada text Storm, Think Like a Fish, terus ada Fuji, standar banget. Dia adalah Fuji O. Fuji. Oh. Oke. Okay. Ini juga Fuji. Ya, biasanya satu set itu Fuji ya. Oh, ini kecil banget. Oke, okay, jadi ring 1, 2, 3, 4. 4 ini kecil banget ya. Sebelum top top guide. Kecil banget, sekitar mungkin 4. Ukuran 4 kali ya. Nah di atasnya udah 4,5 nih. Kayaknya lebih besar dia. Oke. Okay. Dan ini Dove. Blanknya Dove. Katanya sih tipenya kaku ya. Oke. Okay. Nah ini tipe kaku nih. Fuji ya. Oke, 662 itu berarti sekitar 91.
198 ya sentimeter. Kalau 662 berarti sekitar 198 cm, teman-teman. Oke, kita coba bending-bending. Nah, teman-teman bisa lihat dia tipenya fast. Dan feel-nya cukup ringan ya. Nah, benar-benar ringan, teman-teman. Nanti kita coba timbang ya. Oke, teman-teman, kita coba timbang ya. Oke, dengan tag-nya dia beratnya sekitar 89 sampai 90 gram. Jadi ini jauh lebih ringan ya daripada beberapa joran UL saya yang lain gitu. Ini ringan banget. Oke. Jaringan dan kaku, teman-teman. Oke, fast. Bendingnya cuma buat gambaran kelenturannya saja, teman-teman ya, bahwa dia kelenturannya ini fast. Cukup kali ya, teman-teman ya, karena saya pikir ini joran lama sudah banyak banget yang review. Jadi kita hanya sekilas saja membahas tentang ini. Sampai jumpa di video saya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba first cast of the day.
strike. Ini putus. Strike. Ikan apa ini? Keras tarikan. Mocha. GT. Kelihatan om. Mocel mulu. Bengkang. Bengkang. Enggak.